apa kabar sahabat Strabis TV? Ketemu lagi dengan saya Lilis Alma dalam acara dan program UKM Juara. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dan berkenalan dengan seorang pengusaha dari Cimahi, yaitu Tina. Nah, Tina ini di bidang fashion, usahanya di bidang fashion. Dan yuk kita berkenalan dengan dia ya. Yuk. Apa kabar Tina? Alhamdulillah baik. Selamat datang dan terima kasih sudah mau bergabung dengan kami. Dan kita akan berbincang-bincang seputar usaha Tina untuk para sahabat Strabis TV. Nah sekarang Tina bisa menjelaskan kepada sahabat Strabis TV usahanya apa, bidang apa, dan bagaimana nih ceritanya untuk para sahabat Strabis TV. Halo para sahabat Strabis TV, perkenalkan saya Tina Febitri, asal dari Kota Cimahi. Saya pengusaha dalam bidang fashion, lebih tepatnya kerudung dan baju muslim. Kerudung dan baju muslim ya. Nah sekarang nama brand ini itu apa? Untuk nama brand saya yaitu Kayla Hijab. Kayla Hijab. Kenapa ya dengan Kayla Hijab? Biasanya kan Kayla Hijab gitu ya. Itu gimana nih prosesnya bisa sampai di mereknya atau brandnya itu Kayla Hijab? Karena kalau hijab itu kan sudah banyak ya, jadi saya pakai hijab. Dan sebetulnya hijab itu kalau bahasa Inggris itu kan kalau misalkan kita pronounce-nya itu kan tetap hijab juga sebetulnya, cuman penulisannya aja. Nah ternyata mungkin Tina ini ingin berbeda dengan yang lain, baik dari pengucapan ataupun penulisan. Betul. Mungkin ya. Nah itu bisa ingin ceritakan tentang usaha Tina ini sudah berapa lama sih menggeluti usaha tentang fashion kerudung ini? Kalau saya sendiri baru di bidang fashion ini baru ya semenjak Januari 2019. Ya, Januari ya, berarti kurang lebih 9 bulan ya? Iya, 1 tahun pun belum. Iya, itu bagaimana menyikapinya dengan adanya persaingan, kompetitor yang begitu banyak dengan hijab ini, seperti apa? Ya. Kalau untuk persaingan sih, untuk semua merek dan untuk semua usaha pasti ada kompetitornya. Iya, betul. Cuman ya, menyikapinya ya, seperti apa? Paling saya kan membuatnya dengan cara yang unik, apa cara pembungkusannya, dan juga untuk bahan-bahannya dan modelnya itu ya, kita harus spesifik banget gitu ya, harus rapi gitu, seperti berarti itu. Di sini perlu sebuah inovasi ya, kemudian kreasi, kreativitas kita harus lebih ditingkatkan lagi, karena dengan banyaknya kompetitor itu kita jangan sampai kalah bersaing. Betul, ya. Nah untuk pasarnya ya, untuk pasar memasarkannya seperti apa, pangsa pasarnya seperti apa? Untuk kita kalau misalkan mau offline bisa datang ke Cipageran di HCVRI Tegal Kaum nomor 10 Cipageran. Dan kalau misalkan Cipageran, ya betul. Kalau online-nya pun kita ada di Instagram, Tokopedia dan Shopee. Kalau Instagram-nya itu Kayla pakai C _ Hijab. Kayla Hijab ya. Okay. Dan untuk Tokopedia-nya pun Kayla Hijab. Ya, Kayla Hijab juga. Betul. Ya. Untuk jadi offline, offline dan online-nya sudah berjalan baik ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini bahan dari kerudung ini cukup dingin nih dipegang nih. Sahabat Strabis TV, ini enak banget nih dipegangnya, adem banget nih. Nah, ini kisaran di angka berapa sih ini modelnya seperti ini? Kalau untuk ini dingin banget, ya, enak. Ini kita bahannya dari Kual Premium. Untuk Kayla sendiri menjual barang itu di maksimal 100.000. Jadi kita jualnya 100.000 ke bawah. Ya. Minimalnya kan maksimal itu di angka 100 ya. Minimalnya di angka, kalau minimal kita biasa sekitar ada yang 35.000 itu. Kita berbeda bahan, berbeda harga sih. Betul, ya, karena ada kualitas, ada betul, harga gitu. Betul. Nah, ini ada juga yang polos-polos ya. Bahan polos itu juga bagus banget nih. Ini bahannya licin-licin gini, tapi dipakainya gimana nih? Kalau dipakai ini enggak licin, gak karena licin, ini bahannya konskin, tapi kita pakai benangnya benang glitter. Jadi ini glitter, cocok untuk undangan, pesta-pesta gitu. Dan kemasannya seperti ini aja. Iya, atau nanti ada kemasan lagi. Nanti kita bungkus lagi pakai plastik. Dibungkus lagi pakai plastik ya, kemasannya seperti ini. Jadi kita harus berinovasi terus.
hijab itu banyak sekali model ataupun bahan, kita harus lebih spesifik lagi ya untuk ke customer supaya lebih puas. Ya. Nah, sekarang yang saya perhatikan ini model-model ataupun corak warna lebih ke warna pastel. Betul, ya. Karena kenapa memang, nih? Karena memang saya sendiri pun penyuka pastel, tapi penyuka selain pastel juga saya jual warna-warna lain gitu. Ada juga ya. Jadi tergantung dari permintaan customer. Pasar. Iya, betul. Ya. Jadi pangsa pasarnya mungkin untuk saat ini kebetulan juga sesuai dengan warna ya, kesukaan dari owner ya, Kaila ya. Iya, saya entah itu karena lagi musim pastel, tapi kebanyakan juga yang repeat order itu pasti pastel lagi. Iya. Nah, sahabat Strabis TV, nanti kita akan gali lebih jauh lagi bagaimanakah usaha dari Gile ini setelah ada yang men-